Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Tuan Haji Abdul Hamid bin Mu'min ahli mesyuarat negara dan juga penghulu Mukim Liang, yang mulia para jemputan khas, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 26 hari bulan saya di Turki, Istanbul. 27 hari bulan di Jeddah. 28 hari bulan di Brunei Darussalam. Esok balik ke Sumatera, Riau, Indonesia. Maknanya hidup ini terus berjalan. Kalaulah kita buat cepat dunia ini, tiba saja 2050. Kira-kira di manakah kita saat itu? Saya nak mengajak tuan-puan jamaah fardu subuh melompat 30 tahun. 2050. Yang hari ini berumur 50 sudah 80. Kalau ikut umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun saja. 2050 umur saya 73 tahun. Sudah 10 tahun dimakan cacing tanah. Sudah mati. Tapi kalau tengok bentuk, nampaknya saya agak lambat sikit. Mana boleh kita pinta hidup umur ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak perlu kita takuti, tapi yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang kita siapkan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala roh keluar daripada jasad, saat itulah berubah. Yang sebelumnya orang bertanya, mana Ustaz Abdul Somad? Masa itu roh ada lagi dalam jasad. Tapi selepas roh keluar dari jasad, orang tidak lagi bertanya, mana Ustaz Abdul Somad? Tapi Tok Imam mulai bertanya kepada jamaah masjid, mana jenazahnya? Sebab jenazah, masa orang solat sembahyang asar, zuhur, jenazah di luar masjid. Selepas itu imam bertanya kepada makmum, mana jenazahnya? Tak lagi bertanya mana ustaz, tapi mana jenazahnya. Sebelumnya orang bertanya, mana ustaz fulan? Tapi selepas roh keluar dari jasad, yang sebelumnya dipanggil, dihimbaulah dia kepada al-mukarram, yang mulia, al-ustaz Abdul Somad. Tapi selepas roh keluar dari jasad, tak lagi dipanggil al-mukarram, tapi ada panggilan baru, almarhum. Al-mukarram dimuliakan, almarhum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tinggallah rumah yang besar, tinggallah kereta yang mahal, tinggallah istri yang dulu katanya sehidup semati, rupanya sebelum Israel datang. Selepas Israel datang, aku hidup kau mati. Tinggallah semuanya. Lalu apalah yang boleh kita bawa ke dalam alam barzah, alam kubur itu? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua amal mereka dan langkah-langkah tapak kaki. Langkah tapak kaki sembahyang subuh berjamaah inilah yang akan menolong di alam kubur. Mengangkat tangan bertakbir, Allah usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, itulah yang akan menolong. Likulli sulama minkum sadaqah, tiap tulang-tulang nilai yang akan menolong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu saja yang dapat menolong. Yang lain daripada itu tinggal.
Hari pertama anak menantu, kawan jiran semuanya menangis. Kenapa dia begitu cepat pergi? Kenapa dia begitu meninggalkan kita? Bilalah kita boleh minum kopi lagi, teh tarik? Tapi selepas itu semuanya, 2-3 hari mereka pun lupa. 5-6 bulan mereka pun lupa. Selepas itu kita sajalah lagi yang menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap aku, kata Allah, furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kamu dulu keluar dari rahim ibu kamu sendiri, maka kamu pun juga akan datang menghadap aku bersendirian. Tak ada orang. Lahir boleh kembar berdua, tapi meninggal mati syahid beramai-ramai pun tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sendirian. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Quran tentang akhirat. Belum lagi kita hari kiamat, belum lagi menghadapi hari kiamat, maka ada satu kiamat kecil. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah," kalau terjadi kiamat pada diri kamu. Kiamat terjadi di dunia. Mana ada kiamat terjadi pada diri kamu sendiri? Makna kiamat terjadi pada diri sendiri adalah kiamat sendiri mati. Orang lain hidup, kita sudah mati. "Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah," kalau hari kiamat terjadi pada diri kamu, "wa fi yadihi fasilah," di tanganmu ada anak pokok kurma, "falyughrisha," tanamlah. Kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada anak pokok kurma, tanamlah. Bila kita tanam kurma tahun 2020, bila kita boleh memakan buahnya, kurma berbuah 15 tahun, 2035. Untuk apa kita tanam 2020? Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang. Kita tak akan pernah memakan buahnya yang manis. Untuk apa kita tanam tahun 2020? Dia akan berbuah berputik tahun 2035. Yang makannya bukan kita. Ada burung, ada manusia yang bernaung di bawah daunnya, maka mengalirlah ke tempat kita. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Oleh sebab itu, berpikir tentang mati ini penting. Ada satu nasihat yang tidak bersuara, yang tidak berbunyi, yang tidak berhuruf. Ada tazkirah dari ustaz bersuara, ada khutbah dari tok guru berbunyi, tapi ada nasihat tak bersuara, tak berbunyi. Dia adalah waqafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian saja sebagai nasihat. Bila ada jamaah muslimin muslimat dengar tazkirah tak masuk ke telinga, mendengar khutbah tak menyentuh ke dalam hati, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazata," siapa yang menyaksikan jenazah, "hatta tusalla alaiha," ikut hingga sembahyang salat jenazah, "lahu qirat," dapat pahala satu qirat. "Wa man syahidal janazata," siapa yang menyaksikan jenazah, "hatta tudfana," hingga dia dikuburkan ke liang lahat, "lahu qiratan," dapat dua qirat. "Wa mal qiratan ya Rasulullah," apa dua qirat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "mithlul jabalainil azimaini," seperti dua bukit Uhud yang besar. Apa guna kita ikut jenazah sampai ke liang lahat? Supaya mata menengok liang lahat yang kecil, yang pendek. Disitulah kita akan masuk, disitulah kita akan disemayamkan, dibaringkan, ditimbun. Selepas itu semuanya akan balik ke rumah dan semuanya hanya tinggal kenangan saja. Mana yang boleh menolong kita? Yang boleh menolong adalah tengah malam bangkit tahajud, "wa minal laili," dari sebahagian malam, "fatahajjad," lawan tidur, lawan kantuk, lawan mata, kerana itulah yang akan menolong di liang lahat. Selepas tahajud witir, "usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala," itu saja yang boleh menolong. "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha," 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-puan yang tadi datang ke masjid, masa muazzin sudah qamat, qad qamatis salah, maka sudah kehilangan dunia beserta isinya. Maka qabliyah subuh boleh dilaksanakan selepas solat subuh. Selepas solat subuh,
buat qabliyah subuh, qadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha qabliyah subuh, tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad khairum minad dunya wa ma fiha. Lalu kemudian salat subuh. Kalau qabliyah subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selepas salat subuh dia tak balik ke rumah tapi dia duduk berzikir dengan Allah. Majlis kita ini majlis zikir, sebab yang kita baca ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu'asy-syam, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang syuruq 6.36. Tapi masa 6.36 kita tak boleh solat, sebab 6.36 syuruq terbit matahari disebut dengan qarnai syaitan, waktu dua tanduk syaitan. Itulah waktu yang dipakai oleh kafir musyrik jahiliyah menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Ta'ud, Naham. Maka kita lalukan dia lebih kurang 15 minit. Selepas itu barulah solat sunat isyraq, awal duha. Bila kita solat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir dengan Allah, selepas itu solat sunat disebut isyraq. Tapi bila tak cukup tiga syarat, awal duha. Solat isyraq baik, duha pun baik, bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. At-tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, sekejap berfikir, khairum min qiyami laylah, lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam. Ada orang sembahyang sepanjang malam, dari isyak hingga subuh, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Esok malam, dia tak sembahyang lagi. Bila ditanya orang, kenapa awak tak tahajud lagi? Rasa-rasanya dah cukup bekal nak masuk surga Allah SWT. Tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, apa yang akan kita bawa? Kita ni sedang di mana? Berapa lama? Akan ke mana? Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dicari Abdul Somad ke Kuala Belait? Betul. Apa yang dicari kemari jauh ke Kuala Belait? Tak lain tak bukan doa orang-orang soleh. Kalau sampailah berita kepada orang Kuala Belait Lumut, Ustaz Abdul Somad dapat berita. Semalam ada berita, Ustaz Abdul Somad dapat visiting professor dari University Islam Sultan Syarif Ali. Orang Kuala Belait pun masya Allah, alhamdulillah. Dari mana dia tahu? Dari Facebook, dari WhatsApp, dari Instagram. Tapi ada berita lain, datang pula berita Ustaz Abdul Somad sudah mati meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang Kuala Belait semuanya mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah mereka kirim. Jangan kirim sekarang, belum lagi. Itu sajalah yang diinginkan dari bersilaturahim. Maka selalu kita datang ke masjid solat berjamaah. Supaya apa? Supaya manakala datang berita kita sudah mati, orang tahu mana si fulan yang duduk selalu dengan kita, yang selalu di saf awal, yang selalu di ujung, yang selalu solat, yang selalu berjamaah, yang selalu bertarawih, yang selalu baca yasin. Dia sudah mendahului. Dia kan doakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Tapi ada manusia tak pernah datang, tak pernah, tiba-tiba hilang saja. Memang sudah lama dia hilang. Orang tak tahu bila dia hilang, bila dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali solat, solat, solat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kubah? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara, sampai masanya akan terjadi hari kiamat.
amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim, tentang berita besar bahwa dunia ini akan hancur. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat, dia akan kekal abadi, selamanya akan seperti ini. Hum yakhtalifun. Kalla, kata Allah, tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla saya'lamun. Mereka nanti akan tahu bahwa masanya tiba, dunia ini akan hancur berkeping. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet hancur. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'athirat. Semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumal taffati saqu bisaq, hari itu kaki berjumpa dengan kaki, betis berjumpa dengan betis. Kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut? Sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk, tapi kita dalam keadaan tegak. Kita adalah makhluk yang hina, membawa banyak dosa. Saat itu kaki tegak berdiri berapa lama? Ada yang tenggelam kerana panas terik padang mahsyar sampai peluh ke mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke bahu, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai tenggelam. Akhirnya mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, kami tak tahan tegak lama di padang mahsyar, menghadaplah kepada Allah Adam, supaya Allah putuskan mahkamah, supaya Allah buka pengadilan ini. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah, aku malu menghadap Allah. Sebab dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok kayu ini. Aku bukan hanya mendekati, tapi aku makan buahnya, buah kulli. Man, Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang paling tua dalam Quran adalah doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tak pernah lupakan doa, kita selalu bawa doa, karena ini doa awal manusia, doa Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dulu datang banjir besar, aku pun mengajak anakku untuk naik ke atas sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke atas sampan perahu bahtera ayah. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku tak mahu ikut kamu. Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', insyaAllah aku selamat daripada air ini. Tapi rupanya manakala anak akan tenggelam, saat itu apa kata Nabi Nuh AS? Ya Rabbi, inna bini min ahli. Ya Allah, itu anakku, ya Allah. Nabi Nuh tak ada berkata kepada Allah, ya Allah selamatkan dia, tak ada. Tak sanggup lidah Nabi Nuh berkata selamatkan dia, sebab dia adalah menderhaka. Tapi apa kata Nabi Nuh? Inna bini min ahli, itu anakku akan tenggelam, akan mati di atas bukit, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala marah kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak salih. Malu Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad saja yang berani menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu, kita boleh jadi umat yang umurnya paling pendek, yang ibadahnya paling sikit, tapi karena Nabi kita yang awal berani menghadap Allah, maka kitalah yang pertama kali masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau orang Kuala Belait, orang Lumut, nanti semuanya masuk ke surga, sampai ke Jannatul Firdaus tak nampak Abdul Somad, jangan takut, jangan khawatir, tanya malaikat, mana Abdul Somad? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Mana boleh kita sombong merasa diri penghuni surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Janji Nabi SAW. Janji Nabi dari mana? Dari Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tak ingkar janji. Man qala la ilaha illallah, sesiapa saja yang berkata la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad Rasul utusan Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Yang mencuri masuk surga, yang berzina masuk surga. Oh, sedapnya jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga, makan riba masuk surga, makan haram masuk surga. Cuma betul semuanya masuk surga. Bila anjing jadi masalah. Bila dia masuk surga. Sedangkan kita ini ingin masuk surga tapi tak ada singgah dulu di neraka jahanam. Makanya kita selalu berkata subuh, lepas subuh 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Makna Allahumma ajirna minan nar, jangan sampai kami singgah di neraka jahanam, terus saja masuk ke dalam surga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk ke dalam liang kubur, ke dalam liang lahat, yang pertama kali membusuk mata. Sebab mata ini isinya air. 7 hari di dalam, mata pun menghitam. Kadang belum mati pun dah hitam. Banyak perempuan takut mata hitam. Maka sebelum tidur malam, dia potong timun. Takut. Tak perlu takut. Yang perlu kita takut adalah apa bekal kita menghadap Allah manakala mata hitam dalam liang kubur. Selepas itu 1-2 bulan perut pun membesar, meletup. Datanglah segala cacing-cacing, datanglah kala, datanglah ular, menyantap semuanya habis. Manakala digali kubur, tulang-tulang belulang itu pun hancur. Ustaz Abdul Somad, dulu makam almarhum ayahanda kami digali sebab kami nak pindahkan. Ada tulang belulang, semua tulang pun rupanya hancur. Tapi ada satu tulang yang tak hancur, namanya Azmuzzanab. Ujung tulang belakang, bagian bawah sebesar ibu jari. Itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tegak balik berdiri, tegak balik, datang balik daging-daging, tumbuh tulang belulang, hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak diyakini oleh Asy bin Wa'il. Ada seorang lelaki namanya Asy bin Wa'il, dia bawa tulang, dia menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, dia tak panggil ya Rasulullah, dia tak panggil ya Nabi Allah, tapi dia panggil ya Muhammad. Apa kata dia? Ayuhya rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa ramma? Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan makhluk yang sudah mati, hancur menjadi tulang? Nabi Muhammad diam. Nabi tak boleh jawab sebelum wahyu datang. Nabi diam saja. Datang Jibril membawakan ayat. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dia yang pertama kali menciptakan dari tak ada menjadi ada. Dan dulu sebelumnya tak ada, dia buat menjadi ada. Dulu sebelumnya Abdul Somad tak ada, dia buat menjadi ada. Selepas ada ini, dia buat lagi menjadi tak ada. Sanggupkah dia mengembalikan lagi menjadi ada? Sanggup. Maka dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Abdul Somad akan tegak berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan untuk beramal. Datang tegak berdiri bukan untuk bersolat. Datang tegak berdiri bukan untuk berzikir. Tapi datang tegak berdiri untuk ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang na'im. Langkah kaki kemana? Kedipan mata dipandang untuk apa? Pendengaran telinga dipakai untuk apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan mata, wal fu'ad, bisikan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Siapa yang akan bersaksi? Al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci.
wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, bima kanu yaksibun, semua. Tapi manusia ini kadang kalau lidahnya bicara, dia mengaku, ini bukan kerja saya silap, ini hilap, ini lupa, ini salah, semua lidah, maka lidah tak lagi bicara. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Isra juzuk 15, iqra, baca. Tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi, iqra kitabak, baca buku tulisan amal. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tengok covernya dosa, bab 1 dosa, bab 2 dosa, bab 3 dosa, pembuka dosa, muqaddimah dosa, penutup pun dosa. Apa kata dia? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa, dosa, dosa. Dia lupa, tapi Allah SWT tak lupa. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat, kiraman katibin, kiraman malaikat yang mulia, katibin malaikat mencatat, menulis, ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta. Datang Jibril menjumpai Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, kau pasti akan jadi mayat. Hiduplah suka hati. Nak hidup cara sekula, nak hidup macam Firaun, hiduplah. Fa innaka mayyit. Nak hidup cara Qarun, hiduplah. Nak hidup cara siapapun, hiduplah. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang berpikir bahwa dia akan hidup abadi, maka sesungguhnya dia sudah bercanggah dengan Al-Qur'an. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Qur'an tentang mati dan akhirat, dan tadi pula ayat yang dipilih oleh Tuan Imam, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu akhirat khairun, lebih baik laka bagi engkau, minal ula, daripada dunia ini. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia. Saya tidak mahu selepas tazkirah subuh ini semuanya tak ada masuk office. Semua tak masuk office, lepas itu esok ditanya, kenapa awak tak masuk office? Kata Ustaz Abdul Somad, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tak ada guna kita lagi dunia, kita dah nak kiamat. Oh, bukan itu. Bukan itu. Wa bataghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Carilah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia jangan lupa. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia ini untuk akhirat saja. Wal akhiratahu li dunyahu, bukan pula yang meninggalkan akhirat sibuk mencari dunia sampai lupa akhirat, bukan. Li yusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Itulah makanya doa kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada satu jamaah umrah doa dia lain pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Rupanya dia pergi umrah, istri dia yang pertama hasanah, yang kedua fatimah. Itulah pentingnya kita paham apa isi doa yang kita baca, supaya dia masuk ke dalam hati. Selepas itu kita khusyuk, dan yang paling penting adalah selepas beramal itu kita makin semangat mencari dunia. Selepas kita kaji subuh ini tentang perkara kebenaran Al-Quran tentang mati dan akhirat, apakah selepas ini kita semuanya nak mati? Bukan. Apakah selepas tazkirah ini kita semuanya akan tinggalkan dunia ini? Tidak. Kita terus bersemangat. Yang di office makin semangat dia kerja. Yang berkebun bertani makin semangat pula. Apa maknanya? Keluar dari masjid, kita diajarkan Nabi baca doa.
Allahummaftahli. Nak masuk masjid, Allahummaftahli abwaba rahmatik. Tapi bila nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berikan aku rezeki ya Allah. Kenapa keluar masjid minta beri rezeki? Karena selepas kita dapat rezeki, rezeki, semuanya kita pakai untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makin kaya, makin banyak duit, makin cepat masuk ke dalam surga. Bila ada orang mengatakan orang miskin lebih dulu masuk surga, miskin yang bagaimana? Sudahlah miskin, tak bersedekah, tak solat, mencaci maki Allah Ta'ala. Di dunia sengsara, di akhirat neraka jahanam sudah siap menunggu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, kalau kita baca hadis-hadis yang banyak, maka orang yang banyak rezeki itulah yang lebih dulu, lebih dekat, lebih masuk ke dalam surga. Man bana masjidan, sesiapa yang membina masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibinakan untuk dia satu rumah di dalam surga. Masjid ini masjid wakaf. Mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini diberikan Allah ampunan surga, diberikan tempat yang layak, diampunkan segala silap salah dosanya. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, maka semua orang yang beramal subuh ini sembahyang qabliyah, masuk masjid tahiyatul masjid, selepas itu qabliyah subuh, selepas itu solat subuh, selepas itu zikir dan doa, selepas itu tazkirah, selepas tazkirah soal jawab, selepas soal jawab breakfast, maka mengalir pahala-pahala tak putus. Itulah yang dikatakan Nabi dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah. Jadi anak-anak muda belia, puan-puan, mesti dalam pikiran kita ni kita tanamkan, sebelum aku mati aku mesti bina masjid. Amin. Sebelum mati mesti bina masjid. Sebab itulah amal yang menolong kita. Tapi selepas kita bina masjid, kita solat juga. Sebab sekarang ni banyak juga orang selepas dia bina masjid, awak tak ke masjid? Tak, saya tunggu amal jariah je. Mana boleh? Kita bina masjid, kita wakafkan Al-Quran, kita galikan perigi untuk orang berwudu, untuk mudahkan minum, untuk memberikan amal jariah. Datanglah saat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah sampai tak sedekah ni untuk almarhum mah, almarhumah bunda mak saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq ya saat. Saat sedekah, sampai sedekah. Ayu shadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqiyul ma, memberikan air minum. Maka sampai pahalanya. Tempat air wudu, memuliakan anak yatim, fakir miskin. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang mencaci maki Al-Qur'an. Orang yang mencaci maki Al-Qur'an jelas kafir. Orang yang mendustakan agama, siapa dia? Apa kata Allah? Araitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim, orang yang membiarkan fakir miskin, mereka itulah orang-orang kata Nabi dalam Al-Qur'an yang dibacakan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Orang yang sholat itu pun juga mendustakan agama, sebab dia lalai dalam sholatnya. Maka kita senantiasa mengingat, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, rabbi ghfirli wa rahmi wa jiburni wa rfa'ni, at-tahiyyatul mubarakatuh, Allahumma hdina fiman hadait. Senantiasa ingat kepada Allah SWT. Itu sajalah bekal yang akan dibawa menghadap Allah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar, memohon ampun, wa atubu ilaih, dan bertaubah, mi'ata marrah fil yawmi wal laylah, sehari semalam 100 kali Nabi bertaubat beristighfar. Hadis ini problem, muskil. Sebab apa? Nabi tak ada dosa, Nabi terpelihara,
Kenapa dia beristighfar bertobat 100 kali? Dikaji-kaji oleh ahli hadis. Kenapa Nabi bertobat 100 kali? Apa dosa Nabi? Nabi tak ada minum khamar, Nabi tak ada berjudi, Nabi tak ada berzina, Nabi tak ada makan riba. Kenapa dia bertobat 100 kali? Rupa-rupanya taubat Nabi bukan sebab zina, bukan sebab khamar, bukan sebab judi. Lalai, lupa sekejap pun sudah dianggap sebagai dosa. Kalaulah lalai itu dianggap dosa, rasanya kita inilah paling banyak dosa. Sebab sikit-sikit lalai, sebab sikit-sikit lupa, sebab sikit-sikit lupa. Tazkirah ni pun lupa. Ustaz Abdul Somad, saya lupa. Jangan takut, sebab dah ada orang Jepun yang menolong kita untuk ingat. Nama dia Sonic and Panasonic. Mereka ni datang mengingatkan kita. Maka hari ini recording, record semua. Jangan takut, jangan khawatir, yang lupa diingatkan lagi. Ustaz Abdul Somad, saya tak ingatlah apa tazkirah Ustaz tadi. Jangankan tuan-puan, saya yang menyampaikan pun lupa. Manusia, al-insan manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, silap, salah. Bila ada orang berkata, saya tak pernah silap, saya tak pernah lupa, saya tak pernah salah, masa itu dia sedang silap, lupa, khilaf dan salah. Oleh sebab itu, maka kita yang lupa ini diingatkan balik. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini majlis ingat mengingatkan. Faman syaa dzakarah. Siapa yang nak ingat, ingatlah dia. Siapa yang tak ingat, maka lupa, lalai, itulah yang akan membuat dia masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat selamat daripada lupa. Sampai manakala malaikat maut mencabut nyawa pun kita tetap saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Bila ada kawan, sahabat, jiran, anak, menantu di hospital, lupa dia mengingat Allah, kita ingatkan la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinganya satu orang sahaja. Jangan kerana saya sampaikan hadis talqin la ilaha illallah, semua yang melawat, semua nak membisikkan. Satu orang sahaja yang membisik ke telinganya la ilaha illallah. Bila nampak lidah dia sudah bergerak, suara tak ada lagi, suara tak keluar lagi, lidah pun sudah mulai masuk ke dalam pendek, tapi nampak bergerak. Bila dah nampak, diam, jangan ganggu lagi. Tapi bila dia mengigau-ngigau, dia tanya, berapa dolar sekarang? Ha, tu. Usah ingat lagi. Bisikkan lagi, ulang sampai la. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Menangislah seorang puan, meneteskan air mata, datang kepada ustaz. Ustaz, kenapa? Suami saya masa meninggal tu tak sampai ke ujung. Apa kata dia? La, mati. Sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Orang akan sampai sesuai dengan niatnya. Jadi jangan ada yang khawatir. Khawatir ada yang sampai la, mati. Ada yang sampai la ilaha. Kafir ni tak bertuhan. Atheist, tak bertuhan. La ilaha. Mungkin di lafaznya tak sampai, tapi di dalam hatinya sudah sampai. Karena Nabi mengajarkan, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut di antara kamu dengan melafazkan la ilaha illallah. Maka itu saja yang dapat menyelamatkan kita. Makanya belum lagi terbuka mata di Makkah, di Madinah, azan dua kali. Azan pertama satu jam sebelum azan subuh masuk. Selepas itu azan, diingatkan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Terbuka. Dan bayi, anak yang baru lahir pun itu juga yang membuka matanya saat di telinga dibisikkan, asyhadu an la ilaha illallah. Dan orang yang mati pun itu juga yang dibisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Belum ada rasanya orang Brunei yang lahir dibisikkan ke telinga, aku akan kirim engkau ke UK. Tak ada. Itu nanti. Sekolah ni penting. Nak belajar ke Kahera, ke UK penting.
tapi yang paling penting adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i, telunjuk naik masalah lafaz Allah. Mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mata menengok telunjuk, maka kuatlah dia. Ashadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki bergerak dari awal hingga akhir. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatullah. Bila ada yang bergerak, mazhab Maliki. Usah tengok telunjuk dia, tengok telunjuk kita. Rosak hati kita gara-gara itu. Menguatkan hati adalah dengan berzikir. Karena itulah yang kita bawa. Selepas la ilaha illallah, apa kata tuan imam? Apa kata tuan guru? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya selalu dibacakan doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Keluarkan kami dari dunia ini masuk ke alam barzah dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Iman yang mana? At-tasdiqu bil qalbi, hatinya meyakini. Wal iqraru bil lisani, dilafazkan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan tangan, badan, mata, telinga, kaki. Allahu akbar. Itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang sudah beriman, beramal soleh itu nanti akan dibawa oleh malaikat ke pintu surga. Sampai di pintu surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat bagi kamu, tibetum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, insyaAllah. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kata Nabi. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Ini ada orang sekarang masuk, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga yang paling bawah pun jadilah. Nabi tak suruh macam itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Tapi ada pula orang yang dia rasa diri dia tak layak, maka dia berdoa, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Ilahi Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku rasa-rasanya tak layak untuk masuk dalam surga. Kalau tak layak masuk surga, masuk neraka lah. Wala aqwa 'ala an-naril jahim. Tapi aku tak kuat pula masuk neraka. Itulah syair Abu Nuwas yang selalu dibaca. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga jannatul firdaus. Wala aqwa 'ala an-nari jahim. Tapi aku rupanya tak kuat juga masuk neraka. Kalau gitu kau masuk surga, aku tak layak. Kalau gitu kau masuk neraka, aku tak sanggup. Jadi kau nak ke mana? Nah, ke surga aja lah. Begitu cara dia merayu Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta, jangan minta masuk surga. Karena semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka. Karena belum tentu umat Muhammad SAW selamat daripada neraka. Maka kita selalu minta itu semua. Dosa kepada Allah SWT senang. Bukan maknanya saya mengecilkan dosa. Tidak, na'udzubillah. Dosa kepada Allah SWT, man tatahara, siapa yang berwudu, summa yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, selepas itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya, bersih insyaAllah, bersuci, salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rak'ataini lillahi ta'ala,
Semua astagfirullah, minta ampun kepada Allah, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaik. Apalagi tadi kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik. Tapi dosa kepada manusia, inilah yang paling kita khawatirkan, paling kita takutkan. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin, nanti ada manusia yang datang menghadap Allah bi salatin, salatnya banyak. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, umrahnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil, dengan cara riba, dengan cara haram, mengalih sempadan tanah. Wa zakatin, zakatnya habis. Ukhidhal hasanatuhu, diambil salatnya, diambil puasanya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diberikan kepada orang-orang yang dulu dia aniaya, dia zalimi. Summa, selepas itu ternyata orang yang dia zalimi, dia aniaya, masih panjang, masih ramai lagi beratur menuntut. Ukhidhat khatayahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka, bukan kerana minum khamar, bukan kerana berzina, bukan kerana riba. Masuk neraka kerana zalim dan aniaya. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zalim. Abdul Somad pun kalau tazkirah ini terlampau panjang, zalim juga. Sebab ini bukan hari cuti, ini hari kerja. Maka dah banyak anak menengok, ini dah lalu ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaqul zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai kita zalim. Berapa banyak cerita kisah orang yang digali, sudah diukur sebelum penggali kubur, sudah mengukur. Ini Abdul Somad, panjang dia 175. Nah, kita lebihkan sikit, buat 185. Tapi manakala dimasukkan, kurang. Tukang gali kena marah. Apa awak ni, salah ukur tadi? Tidak, saya tak salah ukur. Sebab dia dah ukur pakai buluh. Sengaja diukur pakai buluh supaya tak salah ukur. Tapi kenapa? Rupanya tanah itu menyempit. Tak sabar tanah itu. Nah, inilah mereka yang dulu suka mengukur tanah. Kata Nabi SAW, siapa yang menzalimi orang lain qaida shibrin, sejengkal, qaida tuwiqa, siapa yang menzalimi tanah sejengkal tuwiqa, maka akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah. Alhamdulillah sahabat Somad, saya tak pernah menzalimi orang sejengkal. Berapa? 2 meter. Tak boleh satu pun menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhih, orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, emak kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak. 5. 5 nilai yang paling dekat dengan kita di dunia. Yauma yafirul mar'u min akhih wa sahibat wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, tak boleh menolong. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Selamatkanlah diri masing-masing. Selamatkanlah diri dengan amal saleh. Innal insana lafi khusr, manusia ini rugi semuanya. 3 saja yang selamat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah subuh ini kita dah dapat 3. Amanu sudah, wa amilus solihati sudah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr sudah. Kalau sudah siap, siap mati. Siap tak siap? Tak siap lah. Mati ni siap tak siap pun dia datang juga. Bukan macam kita nak pergi haji. Tuan dah siap pergi haji? Saya belum siap lagi. Okey, tak apa. Kalau mati tak?
Kalaulah mati siap tak siap, kata malaikat maut datang, awak dah siap? Belum lagi malaikat. Ah, aku balik dulu ya. Sedapnya. Siap tak siap? Ready tak ready? Dia tetap akan datang juga. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, mati pasti akan datang. Banyaklah jamaah yang khawatir, cemas menengok saya. Dia tengok, ustaz kurang tidur kah? Ustaz kurang makan kah? Nampaknya ustaz mesti banyak makan vitamin tau. Dia sangka, dia sangka saya ini nak mati. Sampai sekarang tak mati-mati. Kalau tak mati, kata Allah tak mati. Berapa banyak orang yang sudah dikatakan dokter, awak mesti makan ini, mesti operasi. Kalau tidak, awak akan mati. Tak mati-mati. Dokter tu pula lebih dulu mati lagi. Mohon maaf tuan doktor, jangan sakit hati. Sebab orang sakit hati sebab mati. Kita berusaha saja. Masalah ajal kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bila mati pun kita siap. Makanya dalam doa kita diajarkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup hari ini ya Allah, jadikan hidup hari ini membuat bertambah amal soleh. Amin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati esok malam, maka jadikan kematian itu membuat berhenti dari buat dosa. Bertambah umur, tambah amal. Sikit umur, habis dosa. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang paling baik? Orang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Sudahlah umur pendek, mati selepas pakai dadah pula. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sembahyang subuh berjamaah ni masya Allah tabarakallah. Kalaulah istiqamah kita solat subuh berjamaah ini, alladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Allah Tuhanku, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia. Bila malaikat turun, bukan balik sembahyang subuh ni turun malaikat. Malaikat turun waktu kita akan mati, kata malaikat, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang akan mati itu ada dua perasaan. Yang pertama takut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut titian suratul mustaqim, takut masuk neraka, takut hisab, takut, takut, takut. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan kereta yang baru dibeli, apalagi belum lagi cash. Sedih, takut. Tapi manakala datang malaikat membisikkan, apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Lalu kemudian, wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Itu maknanya waktu dah habis. Maka dengan itu kita sudah siap, kerana itu sajalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita akan jawab soalan-soalan yang sudah sampai. Tadi saya mulakan pukul 6 kurang 15 menit. Sekarang kurang 20. Jadi saya bagi tazkirah subuh ini lebih kurang 50 menit. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu mendahului masa? Mohon pencerahan dari Yang Mulia. Al-Quran itu mendahului masa. Ghulibatir Rum. Bangsa Rum dikalahkan oleh Persia. Bangsa Rum berperang dengan bangsa Persia. Nama Raja Rom Kaisar, nama Raja Persia Kisra. Kekuatan dunia masa itu dua saja, Rom dan Persia. Ghulibatir Rom, bangsa Rom kalah. Tapi kata Al-Quran, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi nanti selepas mereka kalah itu mereka akan menang. Quran mendahului masa. Quran sudah bercerita tentang masa bahwa Rom akan menang melawan Persia. Itu salah satu contoh. Kemudian ada ayat, bunyi ayatnya, bahwa tempat berperangnya itu fi adnal ardi,
tempat yang paling dekat. Bila kita tengok dalam tafsir Quran, tempat berperangnya Rom dengan Persia itu, kata dia, di tempat paling dekat. Tapi rupanya ayat ini mendahului masa. Ayat itu sebenarnya bercerita bukan tempat paling dekat ke Makkah, tapi tempat yang paling rendah di antara permukaan bumi dunia ini. Yang paling rendah di bawah laut adalah Dead Sea, laut mati, tempat Jordan. Di Jordan tempat perangnya Persia dengan Rom. Al-Quran sudah mendahului masa. Karena Quran itu bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran bercerita tentang masa lampau, Al-Quran juga bercerita tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yang maksudnya Allah tidak membebankan hambanya melainkan apa yang ia mampu olehnya. Al-Baqarah 3 ayat di ujung, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Oleh sebab itu beberapa kali diulang-ulang Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dalam Al-Qur'an yang mengenai maksud di atas. Kalau boleh Ustaz tolong sebutkan nama surahnya dan nama ayatnya sekali. Oh, saya tak ingat. Kalau boleh saya jawab, saya mau. Kalau tak boleh saya jawab, saya sebut tak ingat. Nanti akan saya jawab ni, saya bawa balik, nanti saya buatkan satu video khas untuk pertanyaan ni. Berapa kali Allah sebutkan di surah apa saja, ayat berapa saja, nanti di-upload di channel Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Nanti ni saya bawa balik. Kita selalu diberitahu sesiapa yang dapat menyebut kalimah la ilallah di akhir ayatnya, dia akan masuk surga. Hadis sahih, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bagaimana kalau orang itu membaca kalimat tersebut 1000 kali setiap hari sepanjang hidupnya? Elok. Apa dalil berzikir 1000 kali? Perbuatan sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak tidur malam sebelum dia bertasbih alfa uqdah. Alfa 2000. Alfu 1000, Alfan 2000, Uqdah simpul. Dia simpul tali sebanyak 2000 simpul tali. Selepas itu 2000 simpul tali sebelum tidur malam dia petik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah dalil kalau ada tok guru, ustaz bagi tahu awak berzikir 1000, awak berzikir 2000. Sebab boleh. Sebab bila dibagi tahu berapa kali saya berzikir, zikir ajalah banyak-banyak. 5 kali berhenti. Berapa kali saya berzikir tuan? Berzikirlah banyak-banyak. 2-3 kali berhenti. Tapi bila dia bagi tahu berzikir 1000 kali. Dia banyak berzikir 1000 kali. Setiap hari dia berzikir 1000 kali. Apakah baginya peluang untuk masuk surga? Kita berhusnuzan kepada Allah. Ana inda husnizan ni abdi bi. Aku menurut persangka husnuzan hambaku kepadaku. Maka kita sangka baik pada Allah, mudah-mudahan Allah bagi yang baik. Kita niat baik, kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, datang baik, maka Allah bagi baik. Tak mungkin Allah menzalimi. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya walaupun sebesar biji sawi. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Maka kita amal baik, niat baik, buat baik, zikir baik. Mudah-mudahan Allah kasih yang baik insyaAllah. Kalau datang yang tak baik pun sebenarnya ada hikmah di balik itu. Saya sudah buat baik, saya sudah niat baik, saya sudah amal baik, kenapa yang datang ni yang tak baik? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu ada banyak hikmah kebaikan. Asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik itu banyak kebaikan-kebaikan. Sebab kita memandang dengan pandangan kita, sedangkan Allah menyuruh kita memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling baik daripada ridha. Ridha menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tak ridha menerima takdirku. Wa lam yasbir bibala'i, siapa yang tak sabar menerima ujian yang aku berikan. Falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Dia suruh kita cari Tuhan selain dia. Mana ada? Maknanya kafir, na'udzubillah.
Nanti selepas semua manusia masuk ke dalam surga, manakala manusia masuk ke dalam surga semuanya sudah mendapatkan surga jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang mengalir, sungai-sungai semuanya. Selepas itu Allah bertanya kepada penghuni surga, "Madza turidun?" Hei penghuni surga, kamu nak apa lagi? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridhaka. Ridha. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Itu yang disebut Allah. Waridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar dari segalanya. Yang mendapatkan ridha Allah itu hanya orang yang ridha menerima keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ridha. Raditu billah rabba. Pagi baca sekali, petang sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika kami salat terus wudu, kami batal pada rakaat pertama. Pada saat itu posisi saf kami di depan. Sebaiknya salat dilanjutkan saja kemudian salat lagi, kerana saat itu jamaah di belakang banyak, atau terus berhenti ambil wudu, berhenti ambil wudu. Sob, andai tadi saya wudu saya batal, saya berjalan pergi. Kan nampak pintu, walaupun wudu batal pintu itu tak nampak. Pergi ambil wudu. Tapi kalau di sob 2, sob 3, katanya lebih baik tegak berdiri 40 tahun daripada melalui orang yang sedang salat dalam keadaan kondisi normal. Ada orang salat, lalu dia. Itu yang tak boleh. Makanya bila kita sedang salat, kita mesti ada sutrah di depan. Dari kita ke sutrah tempat sujud ni orang tak boleh lalu. Bila ada orang lalu kita halang. Ada dia nak lalu, kita halang. Tapi kadang orang ni dia tak mengaji, kita halang dia sangka nak salam pula. Apa khabar Ustaz? Lama tak nampak ke? Halang. Tapi bila dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang terlarang. Maka pada saat itu dia keluar, dia ambil wudu. Boleh kami membuat amalan doa-doa atau zikir-zikir tanpa ijazah dari seorang guru? Maka itu ada saya tulis, saya ambil dari pendapat, seelok-eloknya, seafdal-afdalnya adalah ijazah. Tapi andai dia amalkan dari buku, maka perbuatan itu baik, boleh. Tapi kalau afdal, ijazah. Ajaztukum, aku ijazahkan kepada kamu. Astajizukum, aku meminta ijazah. Tapi kalau dia amalkan, dari guru kah atau dari buku kah? Kalau saya menulis buku, maka sekaligus ijazah sekali. Ini buku dengan ijazahnya sekali. Boleh. Tapi afdal, ijazah. Tak pakai ijazah, boleh. Mohon Ustaz ijazahkan Ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad minta ijazah kepada Habib. Habib Al-Attas, Habib Al-Saggaf, Habib Al-Haddad minta. Abdul Somad bukan Habib. Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi juga, cuma Nabi Adam. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa mu'allafati. Aku ijazahkan semua buku-buku, tazkirah-tazkirah, zikir-zikir dalam buku 40 hadis zikir, dalam buku 37 masalah popular, dalam buku 99 tanya jawab salat, kepada semua yang hadir di majlis ini ijazatan ammah. Ijazah ammah asa'an tamfa'ana fiddaraini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surah Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah dunia dan akhirat ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah.
wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud-maksud baik kami ya Allah. Anta ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang salih dan salihah. Min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafaz Al-Quran. Allahumma tsabbitna 'alal iman wal Islam, kokohkan kami dari iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami 'ala dinik, dalam agamamu, wa 'ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap salahnya ya Allah, wali man waqafa li hadzal masjid, dan bagi yang mewakafkan masjid ini, ampunkan segala silap salahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala khilaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai ke ujung majlis.